السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang dihormati saudara pengurusi, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin muslimat, ikhwah dan akhwat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Terlebih dulu marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kekuatan kepada kita dan memberi hidayah kepada kita untuk sama-sama kita hadir dalam satu program pembinaan dalaman yang cukup penting untuk kita. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kekayaan itu diberi oleh Allah kepada sekalian manusia. Orang yang baik pun kaya, orang yang jahat pun kaya di atas pemilik Allah. Kuasa demikian juga. Orang yang adil diberi kuasa oleh Allah. Orang yang zalim juga diberi kuasa oleh Allah. Adapun petunjuk dan hidayah, hanya orang-orang yang baik saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, kita melahirkan kesyukuran yang amat sangat kerana kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untuk membina kepribadian yang baik di atas pemimpin Allah. Dalam masa yang ringkas ini, insya-Allah ustaz cuba membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan kehidupan kita yang boleh kita amal dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara maksudnya, barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik walaupun belum dibuat amal tersebut, maka ditulis oleh Allah dengan satu pahala yang sempurna. Dan barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik lalu melaksanakan sungguh, maka digandakan oleh Allah dengan 10 kali ganda. Dan barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang tidak baik dan ia belum melaksanakan perkara itu, maka tidak ditulis dosa oleh Allah. Dan barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan amal yang tidak baik, maka dia buat sungguh, ditulis oleh Allah satu dosa saja, tak digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca dinamakan hadis kursi. Di mana dan hadis ini Allah Taala cerita rahmat Allah yang sangat besar. Apa makna rahmat daripada Allah? Rahmat ni kurniaan-kurniaan yang baik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas seseorang makhluk Allah. Rahmat Allah Ta'ala berbeza di antara satu sama lain. Ada orang diberi rahmat oleh Allah harta dan banyak. Ada orang diberi rahmat oleh Allah tidak ada penyakit berbahaya. Ada orang diberi rahmat oleh Allah keluarga yang soleh. Ada orang diberi rahmat oleh Allah ilmu yang banyak. Masing-masing ada rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu maha pemurah. Pemurah Allah Ta'ala ni bukan dari sudut harta saja, tetapi pahala yang Tuhan nak beri. Allah Ta'ala tu maha pemurah. Kadang-kadang amal yang kita buat tak setara mana, tetapi nak banding pahala yang Tuhan bagi lebih daripada amal yang kita buat di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik belum lagi dia buat,
maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita orang Islam ni kena sentiasa ada cita-cita nak buat amal yang baik di atas pemi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya sebelum kita tidur semalam, kita dah letak satu keazaman. Kalau boleh pagi besok, aku nak hadir kuliah subuh, nak hadir program pagi. Belum lagi kita buat, tetapi ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada hari ini, orang Islam kena pasang niat yang banyak. Kalau ada duit yang banyak, selamat perjalanan, sehat tubuh badan, aku nak buat kerja haji dan umrah satu hari nanti. Ada pahala daripada Allah. Selepas daripada belajar, kalau diberi kelebihan oleh Allah, aku nak berjuang untuk menegakkan agama Allah. Aku nak sokong kumpulan Islam, maka ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama hak Nabi sebut, barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik, walaupun dia tak buat lagi, ditulis pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba sampai waktu dia, dia tak mampu nak melaksanakan cita-cita dia. Pahala yang ditulis oleh Allah tidak dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara rahmat yang Tuhan beri kepada orang yang meletakkan nawa itu nak buat benda baik di atas pemi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik, maka dia buat sungguh, maka digandakan oleh Allah dengan 10 kali ganda. Orang itu bukan setakat bercita-cita, malah dia berusaha sedaya upaya sampai berjaya melaksanakan apa yang dicita-citakan itu, maka ditulis oleh Allah 10 kali ganda pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan besarnya pahala Allah Taala nak bagi kepada makhluk-makhluk dia. Tetapi oleh kerana pahala tak nampak dengan mata, orang tak berani nak kejar. Orang tak berani nak kejar bersungguh kerana pahala ni tak nampak dengan mata. Nak banding duit yang manusia bagi nampak dengan mata. Kalau tempat saya di Terengganu, musim sekarang ni musim orang bagi duit ihsan. Musim bagi duit ihsan. Duit ihsan tu bukan banyak. RM300 setahun. Yang bersamaan 80 sen sehari. 80 sen sehari ni ikan selayar pun tak boleh beli. Tetapi manusia kejar RM300 setahun, kadang-kadang sampai tak sembahyang. Beratur daripada pagi sampai petang, sampai meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis ini Allah Taala gambarkan kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu amalan yang digandakan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat suatu amal yang baik setelah dia bercita-cita, maka digandakan oleh Allah dengan 10 kali ganda. Dan barang siapa yang bercita-cita untuk buat amal yang tak baik, belum lagi dia buat, maka tak ditulis lagi dosa kepada dia. Ini Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Orang yang berazam nak buat benda baik, dah ada pahala. Adapun orang yang berazam buat tak baik, tak ditulis lagi dosa oleh Allah. Sampailah dia buat amal yang tak baik di atas pemi Allah. Sebagai contoh, kita berazam, kalau balik ke Tokyo nak masuk karaoke, mari satu keazaman nak masuk karaoke, tak masuk lagi, tak ditulis dosa oleh Allah. Kita bercadang nak minum arak, tak minum lagi, maka tak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena sedar, ada 3 perkara yang tak boleh kita berniat nak melaksanakan perkara ni, maka dia jadi sungguh. Ada 3 perkara. Kalau maksiat biasa ni, kalau kita cita-cita nak buat maksiat tapi tak buat lagi, maka tak ditulis dosa oleh Allah. Adapun 3 perkara ni tidak boleh buat main-main. Yang pertama, masalah talak. Misalnya seorang tu telah berumah tangga, tiba-tiba dia buat main-main ataupun dia bergurau saja. Dia kata, bulan depan ni kamu dah tak jadi isteri aku bulan depan. Walaupun tak sabar lagi bulan depannya, maka ucapan yang demikian boleh menjatuhkan talak, terputus hubungan suami isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, membebaskan hamba abdi.
membebaskan hamba abdi. Zaman sekarang tak ada, tapi zaman dulu ada sistem hamba abdi. Membebaskan hamba abdi. Sebagai contoh, kalau kita bergurau, kita kata, kalau kamu kerja lebih masa hari ini, aku bebaskan kamu. Padahal bergurau saja, maka jadi sungguh mengikut hukum syarak. Dan yang ketiga, urusan yang melibatkan akidah. Misalnya seorang tu kata, tahun depan kau lulus periksa, nak masuk agama Kristian. Tak dah lulus dari periksa, dah jadi Kristian masa dia bercakap tu. Tiga perkara ni, kita tak boleh buat main-main. Kerana banyak di kalangan masyarakat kita, termasuk orang-orang Melayu di tempat kita hari ini, masing-masing bergurau senda dengan tiga perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ada pun maksiat lain. Maksiat nak minum arak, maksiat berzina, maksiat yang lain. Lagi kita tak buat, maka tak ada dosa daripada Allah SWT. Dan barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan amal yang tidak baik, tiba-tiba tak jadi nak buat amal yang tak baik, diberi pula satu pahala daripada Allah SWT. Tak jadi buat amal yang tak baik, ada pahala. Jangan kita ingat bila kita tak makan daging babi, setakat tak dosa saja, ada pahala. Jangan kita ingat bila kita tutup aurat, bukan setakat tak dosa, ada pahala daripada Allah SWT. Sebab itu Nabi sebut, orang yang tak jadi buat amal yang jahat, ada pahala pula daripada Allah. Misalnya kita turun daripada rumah, ada nawa itu nak buat perkara tak baik. Bila sampai tempat kita nak buat benda tak baik, tiba-tiba berubah fikiran, tak jadi nak buat. Tak jadi buat benda tak baik, ada pahala daripada Allah SWT. Kemudian yang kelima, barang siapa di kalangan kamu yang bercita-cita untuk melakukan amal yang tak baik, maka dia buat sungguh, maka ditulis oleh Allah dosa kepadanya. Dengan satu dosa saja, tak digandakan oleh Allah SWT. Berbanding buat benda baik, buat benda baik diganda 10 kali ganda. Ada pun berbuat benda yang tak baik, maka tak diganda dosa oleh Allah SWT. Hanya satu dosa saja ditulis oleh Allah SWT. Bila kita baca hadis ni, kita rasa macam ganyang. Kalau buat jahat 10 kali, baru sekali buat baik. Kita rasa lagu tu compare kepada pahala dosa. 10 gandaan baik dan jahat tak diganda oleh Allah. Tetapi kita kena sedar, orang yang masuk neraka pada hari kiamat lebih ramai daripada orang yang masuk syurga. Walaupun kebaikan-kebaikan banyak diberi oleh Allah, orang yang masuk neraka tetap lebih ramai daripada orang yang masuk syurga pada hari kiamat yang disebut oleh Allah dan Nabi SAW. Sebab itulah orang Islam kita, jangan pelekeh bab dosa, jangan pelekeh bab pahala. Zaman Nabi dulu, ada seorang tu dia suka buat dosa yang kecil. Bila orang tegur dia, dia kata, tak apa, dosa kecil saja. Tak apa, dosa kecil saja. Lalu Nabi panggil dia. Nabi kata, bukit yang besar berasal daripada batu-batu yang kecil. Demikian kehidupan kita. Dosa yang besar ni bukan makna kita mesti berzina. Dosa yang besar ni kadang-kadang bermula daripada dosa-dosa yang kecil. Bila dosa kecil itu kita tak minta ampun daripada Allah, kita dah istighfar kepada Allah, akhir dia berkumpul banyak-banyak, jadi dosa yang besar. Bila dosa itu besar, hati payah nak menerima ajaran Islam. Orang cerita bahawa agama pun tak faham. Kalau dosa itu besar, lama-kelamaan gelap hati kita di atas bumi Allah SWT. Sebab itulah orang Islam ni kena sentiasa istighfar kepada Allah SWT. Dan kita kena sedar, kita hari ini orang yang terpaksa memikul apa yang kita buat di atas dunia tentang dosa dan pahala. Kalau kita belum balik, mu ayuh kita akan pikul. Hari ini kita pikul sendiri. Sama ada dosa yang kita buat, pahala yang kita buat, kita kena pikul sendiri. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu buat salah apa benda sekalipun, akan diampunkan dosa oleh Allah kalau kamu nak minta ampun. Kecuali dosa syirik kepada Allah, tak diampunkan oleh Allah SWT. Kadang-kadang bila ustaz ceramah di Malaysia, cerita buat kepada orang-orang tua yang pencing. Orang tua ni kadang-kadang dia rasa putus asa kehidupan mereka.
Zaman muda buat dosa banyak. Zaman belajar buat dosa banyak. Dia rasa macam putus asa. Macam Tuhan tak nak terima dah apa hak dia minta ampun daripada Allah. Allah Ta'ala berjanji, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang syirik kepadanya, tetapi Allah mengampunkan dosa yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang pernah tinggal sembahyang, kalau dia qadha dan bertaubat kepada Allah, diampunkan dosa oleh Allah. Orang yang tinggal puasa, dia bertaubat, dia qadha dan bayar fidyah, diampunkan dosa oleh Allah. Dosa apa benda sekalipun, Allah Ta'ala tu ampun. Kecuali dosa syirik kepada Allah yang tak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu kitab, kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Nabi sebut ada dua kisah yang menarik. Kisah orang yang buat dosa yang besar, tiba-tiba diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang lelaki itu, kata Nabi, dia pernah membunuh 99 orang. Kita ni jahat macam mana pun tak rajin lagi bunuh orang. Tapi zaman dulu ada seorang lelaki, dia bunuh 99 orang. Lalu dia insaf nak bertaubat kepada Allah. Cuma dia tak tahu cara nak bertaubat macam mana. Nak taubat kepada Allah ni kena ada dua perkara. Yang pertama, kamu insaf apa yang pernah kamu buat. Yang kedua, kamu azam tak buat lagi pada masa yang akan datang. Sah taubat kamu dengan Allah. Taubat dia bukan payah. Bukan makna nak taubat tu kena bangun tahajud dulu. Nak taubat tu kena puasa 40 hari dulu. Nak taubat tu kena minum air zam-zam dulu. Nak taubat tu kena pakai serban dulu. Bukan makna begitu. Nak taubat kepada Allah Ta'ala ni ada dua syarat saja. Yang pertama, kamu insaf kejahatan yang pernah kamu buat. Yang kedua, kamu cadang tak buat lagi pada masa yang akan datang. Sah taubat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lelaki ni, dia bunuh 99 orang. Lalu dia nak bertaubat kepada Allah. Lalu dia cari orang nak tanya lagu mana cara bertaubat. Lalu dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua ni nampak macam ada ilmu tapi tak ada ilmu. Ditanya orang tua ni, dia kata, pakcik, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya nak bertaubat kepada Allah, Tuhan terima ke tidak? Lalu pakcik tua tu tengok muka dia. Pakcik tua tu kata, kalau muka jahat macam mu ni, Tuhan tak terima, aku rasa. Dia jawab lagu tu. Jawab lagu tu, kalau muka macam mu ni, Tuhan tak terima, dia kata. Lalu ditangkap pula orang tua ni, dibunuh pula jadi 100. Kerana jawab main-main. Ha, kita ni tak ada ilmu, jangan kita bercakap, rosak hidup kita. Dibunuh pula orang tua ni. Kemudian dia berjalan pula. Dia bertemu pula dengan seorang budak muda. Walaupun nampak biasa, tapi ada ilmu. Dia kata, wahai orang muda, saya telah bunuh 99 orang. Saya nak bertaubat kepada Allah. Saya tanya orang tua tu, dia kata muka macam saya, Tuhan dah ampun. Saya bunuh pula dia jadi 100. Sekarang aku nak tanya mu pula, Allah Ta'ala ampun ke tidak? Mu jawab boleh. Kan jadi 101 lepas pada ni. Lalu budak tu kata, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Dia beritahu ni bukan kerana dia takut, tapi dia tahu makna agama tu apa dia. Dia ajar cara bertaubat. Lalu budak ni pesan kepada dia, oleh kerana tempat yang awak duduk gagal mendidik awak menjadi orang yang baik, awak kena hijrah ke tempat lain. Mudah-mudahan awak jadi baik di tempat lain. Memang Islam ajar kita macam tu. Kalau kita duduk satu tempat yang kita gagal membina peribadi, sampai kita rosak, sampai kita punah, wajib berhijrah cari tempat lain yang boleh selamat di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk satu tempat sebagai contoh, jiran-jiran tu jahat belaka. Hak belah kanan ketua penyamu, hak belakang rumah ketua perompok, hak belah kanan ni kaki judi, hak belah kiri kaki berzina. Hari-hari duk hajak kita buat benda baik, kita rasa tak apa. Tetapi kau duduk lama-lama, mungkin kita rosak. Baik kita pindah cari tempat selamat yang boleh menyelamatkan peribadi di atas agama Allah. Orang tua tadi hak bunuh orang, akhirnya mengambil keputusan berhijrah. Tinggal negeri jahat dia.
menuju ke negeri baik yang dicadangkan oleh orang muda. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba dia mati. Tak sempat sampai ke negeri baik, dia mati di tengah jalan. Hari kiamat, malaikat bertelingkuh antara satu sama lain. Malaikat Ridwan kata, orang ni layak masuk syurga kerana bertaubat kepada Allah. Malaikat Malik pula kata, orang ni layak masuk neraka kerana bunuh 100 orang. Malaikat Ridwan jawab, walaupun dia bunuh 100 orang, dia telah bertaubat kepada Allah. Malaikat Malik kata, dah bertaubat pun, dah semayang sekali habuk pun lagi. Dia berbalah di kalangan malaikat, tak ada penyelesaian. Lalu Allah Ta'ala jadi hakim. Allah Ta'ala kita kata, ukur jarum. Negeri jahat yang dia tinggal dengan negeri baik tempat dia tuju, mana yang lebih dekat. Bila diukur, tiba-tiba dekat dengan negeri baik tempat dia nak bertaubat, tempat dia nak berhijrah. Maka Tuhan sebut, udkhulul jannah, masuk kamu ke dalam syurga. Nak cerita pada kita, orang yang pernah bunuh 100 orang sekalipun, kalau bertaubat kepada Allah, masih ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk Allah Ta'ala ni, jangan putus asa dengan rahmat daripada Allah. Ada orang putus asa. Bila dia sakit sampai 10 tahun, 20 tahun, dia dah tidak ada harapan nak berdoa kepada Allah. Dia gagal 3-4 kali, dia rasa tak payah berdoa dah, Tuhan tak tolong dia. Ini sikap yang tak baik yang ada di kalangan hamba-hamba Allah di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kata Nabi, pada hari kiamat, ada seorang lelaki, dia menangis di padang mahsyar. Cerita ni cerita yang tak berlaku lagi. Tetapi Nabi dah boleh cerita kerana Tuhan yang beritahu kepada Nabi apa yang akan berlaku di padang mahsyar. Padang mahsyar ni dia ada selepas hari kiamat. Sekarang tak kiamat lagi. Maka cerita ni tak berlaku lagi. Tetapi Nabi dah beritahu akan ada seorang lelaki yang menangis di padang mahsyar. Dia memikul 99 buku amalan. Bila kita mati bila-bila, buku amalan ni berdasarkan umur kita. Kalau umur kita panjang, maka banyak buku amalan. Kalau umur kita pendek, maka sikit buku amalan. Hak seorang ni, dia pikul 99 buku amalan. Tiap-tiap buku amalan, kata Nabi, kalau dibuka, sayup mata memandang, luas panjangnya buku amalan. Dia menangis pada hari kiamat kerana apa? Kerana 99 buku amalan ni, semua dosa belaka tak ada pahala. Dosa belaka. Kita ni ada juga amal baik yang kita buat. Sama ada Tuhan terima ke tak terima, itu balai. Tapi kita buat amal baik, terutama pada bulan Ramadan, macam-macam amalan yang kita buat. Hak seorang lelaki ni, 99 buku amalan, semua jahat belaka tak ada pahala daripada Allah. Dia menangis pada hari kiamat. Confirm masuk neraka. Dia fikir lagu tu pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala tegur dia. Allah Ta'ala kata, wahai si fulan, adakah malaikat aku buat zalim kepada kamu? Allah Ta'ala soal nak menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Adakah malaikat aku buat zalim? Mana tahu ada dosa yang kamu tak buat, malaikat aku khianat ditulis dalam buku amalan kamu. Adakah malaikat aku buat kerja zalim kepada kamu? Tuhan kata, mucih balik buku amalan. Dia belek balik buku amalan dia. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, memang aku jahat sungguh. Malaikatmu tak buat zalim. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, adakah kamu ingat kamu pernah buat satu pahala? Tiba-tiba malaikat aku tak teringat nak tulis. Ada ke tidak? Cuba fikir baik-baik. Pernah mari semain terawih ke? Pernah mari kemp ke? Pernah mari solat hajat ke? Cuba fikir baik-baik, ada ke tidak amal baik yang pernah kamu buat? Dia termenung, dia fikir. Dia kata, ya Allah, sebenarnya memang tak ada amal baik yang pernah aku buat. Memang aku kerja jahat. Lalu Tuhan tanya, kamu ada alasan ke tidak nak lepas daripada azab api neraka aku? Dia kata, pasrah. Serah kepadamu, ya Allah, aku tak ada alasan nak lepas daripada azab nerakamu. Lalu Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya di sisi aku tersimpan suatu kalimah yang menjadi pegangan kepada kamu. Iaitulah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ni walaupun dia jahat, walaupun tak sembahyang, amalan dia teruk,
Tapi dia jaga akidah, dia tak syirik kepada Allah. Tuhan kata, mu ambil kalimah yang kecil, ditimbang di atas neraca timbangan. Dia jawab kepada Allah, apa makna kalimah yang kecil nak banding 99 buku dosa yang pernah dia buat? Tuhan kata, ditimbang dulu. Bila dia timbang, tiba-tiba la ilaha illallah lebih berat daripada segala-gala dan dimasukkan oleh Allah ke syurga pada hari kiamat. Nak cerita pada kita, orang yang pernah buat dosa yang besar, tetapi kalau masih ada akidah yang baik, ada peluang pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak sangat kasih sayang Allah Taala. Allah Taala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang yang masuk syurga bukan kerana amalan dia saja. Amalan kita tak cukup nak masuk syurga Allah dengan amalan yang sedikit nak banding nilai yang syurga yang besar daripada Allah. Tetapi kasih sayang daripada Allah, rahmat daripada Allah yang membolehkan seorang tu masuk syurga pada hari kiamat. Dan biasanya rahmat Allah Ta'ala ni dia beri kepada orang-orang yang baik dan orang yang taat kepada Allah di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang Ustaz baca tadi, Tuhan cerita beramalan kepada kita. Orang yang beramal yang baik ada pahala besar daripada Allah. Orang yang beramal yang tak baik tak digandakan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila orang dengar hadis ni, maka kita kena ambil satu peluang untuk berlomba buat kebaikan di atas pemimpin Allah. Fastabiqul khairat, berlomba untuk buat kebaikan. Kebaikan ni bukan makna mesti sedekah kepada orang. Termasuk kita buat ibadat sebanyak mungkin di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk membantu orang sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah manusia di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena sedar, amalan yang kita buat ni perlu ada keikhlasan dalaman daripada kita. Kalau ikhlas tu tak ada, banyak macam mana sekalipun tak ada pahala ditulis oleh Allah pada hari kiamat. Ada satu kisah yang menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Nabi mengajar bab agama, kadang-kadang Nabi cerita kisah umat zaman dulu untuk pengajaran kepada umat yang akan datang. Satu hari Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata ada tiga orang lelaki yang keluar musafir ke bukit kerana satu urusan. Ni Nabi cerita kisah umat zaman dulu. Tiga orang lelaki ni, dia keluar ke bukit suatu urusan. Lalu hari malam, tak sempat nak balik. Lalu dia masuk dalam gua bersembunyi untuk mengelak daripada hujan ataupun sejuk waktu malam, dia masuk dalam gua. Tiba-tiba dengan takdir daripada Allah, ada satu batu besar bergolek daripada atas tertutup pintu gua. Tak boleh nak keluar. Nak panggil orang, orang jauh. Masa tu nak mesej pun tak ada apa lagi masa tu. Zaman learning baru ada mesej. Tak boleh keluar tiga orang ni, duduk dalam gua. Lalu masing-masing berbincang tiga orang. Dia kata, kita ni tak ada orang yang boleh selamat kecuali Allah. Allah je boleh selamat kita sekarang, orang lain tak boleh selamat. Berdasarkan tempat yang jauh, batu yang besar yang menutup pintu gua. Lalu macam mana cara nak selamat diri? Lalu mereka bertawassul. Apa makna tawassul? Makna tawassul ni, kita berdoa kepada Allah dengan kita cerita kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Misalnya kita sempit hati, sempit ada masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah aku daripada masalah ni. Aku pernah tolong orang-orang susah sebelum pada ni, ya Allah. Mudah-mudahan hari ini engkau tolong aku, ya Allah. Maknanya bertawassul dengan cerita amal baik yang pernah kita buat. Dibenarkan oleh syarak, diizinkan oleh syarak. Jadi tiga orang ni diminta bertawassul seorang-seorang. Orang yang pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada kedua orang ibu bapa yang masih hidup. Orang yang pertama berdoa dulu. Dan menjadi kelaziman kepada aku, aku tak beri makan kepada anak isteri aku. Aku tak beri makan kepada binatang ternakan aku sebelum aku beri makan kepada kedua orang tuaku. Orang yang pertama dia berdoa kepada Allah dengan dia sebut kebaikan dia, pernah jaga orang tua dia dalam keadaan baik. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau apa yang aku buat ini baik kerana-Mu, ya Allah, lepaskanlah kami daripada batu yang besar. Tiba-tiba batu bergolek.
dan mereka tak boleh keluar lagi baru lepas kepala je bang. Orang yang pertama tadi dia berdoa kepada Allah, doa kepada kedua orang tua merupakan amal yang soleh yang sangat besar pahala daripada Allah. Sebab itu kita ni hari ni belum ramai lagi hak jadi ibu bapa. Tetapi nak cerita dalam bab agama, doa kepada ibu bapa ni pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Sehingga kata, oh sekalipun, maka diharamkan oleh syarak kepada kita. Sama telah lagi nak terajar, nak sepak, nak apa. Kata, oh sekalipun, diharamkan oleh syarak. Orang yang pertama tadi dia berdoa, supaya Allah Ta'ala bebaskan dia dengan cerita kebaikan yang dibuat baik kepada orang tua dia. Batu bergolek dan dia tak boleh keluar lagi. Orang yang kedua pula baca doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada seorang sepupu perempuan. Sepupu ada keluarga yang terdekat yang dibenarkan kahwin mengikut ajaran Islam. Keluarga terdekat yang dibenarkan kahwin ada sepupu. Sebab tu kita dengan sepupu ada batasan aurat. Jangan pula pakai tuala je depan sepupu. Tak apa sepupu aku, tak apa. Pakai tuala je tak apa. Tak boleh. Aurat ada macam orang lain. Walaupun nampak macam keluarga, diizinkan oleh Allah berkahwin dengan mereka. Ada yang kedua ni, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Dan aku kasih kepada sepupu aku ni adat kasih lelaki kepada seorang perempuan. Dan pada suatu hari, aku ajak dia buat perkara maksiat. Dan sepupu aku tolak kerana dia takut kepada Allah. Tiba-tiba sampai satu masa, sepupu perempuan aku jatuh miskin. Harta dia tak ada. Maka dia mari cari aku nak pinjam duit, nak selesaikan masalah kehidupan dia. Lalu aku buat syarat, boleh aku tolong, tapi dengan syarat, buat maksiat dengan aku dulu. Dan sepupu aku tu setuju. Apa yang aku beri cadang, dia setuju. Nak buat maksiat. Masa kami nak buat maksiat, lalu sepupu perempuan aku keluar sepatah perkataan, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Aku dengar perkataan ni, aku cabut lari. Aku tak jadi nak buat maksiat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau apa yang aku buat ni baik kerana-Mu, ya Allah, bebaskanlah kami daripada batu yang besar. Lalu batu bergolek dan mereka keluar baru lepas bahu-bahu. Tubuh tak lepas lagi. Orang yang kedua berdoa kepada Allah, dengar dia sebut tak jadi buat maksiat, rupanya ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ketiga pula baca doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku di luar sana banyak pekerja-pekerja. Hak yang ketiga ni orang kaya. Dia ramai pekerja di luar dia. Semua pekerja aku, aku bayar gaji kepada mereka. Kecuali seorang. Seorang saya yang aku tak bayar gaji. Kerana lepas dia kerja, dia cabut lalu. Tak ambil gaji. Kalau kena majikan zaman sekarang sedang boleh. Bagus kalau kena majikan zaman sekarang. Kerja dah ambil gaji, bagus. Hak ni hak berlaku Malaysia hari ni. Ambil pekerja Myanmar, ambil pekerja Indung, ambil pekerja apa. Buat bangunan, buat jalan. Bila nak siap 95%, telefon immigration. Immigration mari ambush, pakat kena takat belaka, tak payah bayar gaji. Ini majikan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Masalah mereka tak ada IC, tak ada pasport, itu bak lain. Tapi keringat manusia kamu kena bayar dalam keadaan baik. Jangan zalim sama-sama makhluk di atas bumi Allah. Hak seorang ni, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai pekerja yang ramai di luar sana. Semua aku bayar gaji kecuali seorang. Kerana lepas dia kerja, dia cabut lagi. Lalu aku simpan gaji dia. Aku pegang, aku tak khianat. Dan aku amanah dengan gaji dia. Dan aku labur. Labur zaman dulu, gaji orang ni dia ambil, dia beli kambing. Dia beli kambing. Kemudian dia ternuk kambing tu sampai beberapa tahun, sampai penuh bandar, kambing dia membiak. Hasilnya, asalnya gaji dia sikit saja. Tapi dia laburkan duit pekerja dia, dia ternuk kambing. Kambing tu membiak sampai penuh satu bandar. Tiba-tiba satu hari pekerja yang lari tu datang balik minta gaji dia. Mana gaji saya hok 10 tahun dulu? Lalu dia pun tunjuk semua kambing hok banyak-banyak tu gaji mu belaka. Dia kata, mu cakap betul. Berapa ringgit je gaji aku dulunya? Yang jadi banyak ni macam mana?
Lalu dia cerita, dia amanah, dia laburkan duit anak buah dia. Sampai membiak kambing jadi kaya. Lalu baru anak buah dia faham. Lalu nyambik belaka kambing itu. Patut tinggallah 3 ekor pada kawan ni. Duk boleh hara berapa tahun lah. Nyambik belaka, bahasa jenis betul sungguh. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Kalau apa yang aku buat ni baik kerana-Mu, ya Allah, lepaskanlah kami daripada batu yang besar. Lalu batu bergolek dan mereka dikeluarkan dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah yang pendek ni, Nabi cerita ada 3 amal yang sangat baik. Yang pertama, taat kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, tak jadi nak buat amal yang jahat. Yang ketiga, kita amanah dengan orang yang ada di bawah kita. Kita akan balik suatu hari nanti. Mungkin ada di antara kita ni bukan kerja dengan orang. Akan ada orang yang kerja dengan kita. Akan ada orang kerja kita. Maka amanah kepada orang bawah ni sangat penting. Untuk menjamin suatu keadilan di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang manusia buat pada hari ni kadang-kadang orang tak kira dosa pahala. Kita orang Islam ni kena tahu dulu suatu perkara belum kita buat. Bukan buat dulu baru tanya. Tanya dulu sebelum buat. Tanya orang yang lebih tahu. Apa hukum kalau saya buat benda ni halal ke tidak? Kadang-kadang dia makan dulu. Ustaz, oh saya makan tadi halal ke tidak? Tapi dia makan banyak lah. Patut tanya dulu. Patut tanya dulu benda tu boleh ke tak boleh. Ini amal kita di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pemurah. Lagi maha penyayang. Kadang-kadang amal itu tak seberapa pahala yang besar daripada Allah. Cuba tengok amalan Ramadan. Kalau bertemu malam Lailatul Qadar, pahala ibarat 1000 bulan. Yang bersamaan 80 tahun pahala nak diberi oleh Allah. Padahal malam itu sembahyang berapa rakaat sangat? Doa panjang mana sangat? Baca Quran banyak mana sangat? Pahala bersamaan 80 tahun. Ini Allah Ta'ala nak bagi. Macam Ustaz beritahu tadi lah. Oleh kerana pahala tak nampak dengan mata, orang tak kejar. Orang tak kejar. Ramai hari ni orang di Malaysia kita yang kaya raya tak menyokong perjuangan Islam. Kerana tak nampak pahala daripada Allah. Kalau nampak pahala daripada Allah, berebut manusia nak buat amal baik di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian kita pagi ni menyentuh masalah amal baik dan amal buruk. Supaya menjadi suatu landasan kepada kita macam mana cara kehidupan kita di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini dianggap amal-amal yang soleh dan sebagai bekalan kepada kita nak bertemu Allah pada hari kiamat insya-Allah. Itu setakat yang ringkas yang ustaz boleh beritahu. Dan lepas ni ustaz nak buka soal jawab. Kalau ada apa-apa nak tanya, wallahu a'lam bissawab. Dalam contoh macam persoalan syirik contohlah. Jadi amalan contoh dalam amalan syirik bagi contoh senang, contoh aktiviti main puteri kan. Dalam bidang perubatan Orang tak faham main puteri pula di mana? Puteri ni dia memanggil semangat alam untuk menaikkan semangat setiap semangat ataupun individu sendiri kan. Jadi macam mana untuk main tu, main puteri tu macam mana untuk dia kembali ke dalam yang tu? سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hari ini banyak amalan syirik yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kalau tadi tu main puteri, kalau di Terengganu main pantai. Main pantai bila masuk musim-musim tertentu, duduk puja pantai. Kononnya daripada pantai inilah maka rezeki datang dari laut, nelayang keluar ke laut, dapat ikan banyak. Dia percaya pada kuasa-kuasa lain. Ada sembelih binatang, darah, sembuh ke laut. Macam-macam amalan syirik yang masih diamalkan oleh sebahagian orang Melayu kita. Dan amal syirik ni kita kena buang. Kita kena buang. Kalau pergi Kelantan dulu, dengan mokyurnya macam-macam, duk puja tu sebut nama-nama orang ni, hak tak ada kena mengena dalam kehidupan kita. Dibuang oleh Tok Guru di Kelantan. Jadi pada hari ini tentang amalan puteri ke amalan apa sekalipun, kalau benda tu tak ikut syarak, kita tak boleh buat.
Padang dah Allah Ta'ala ni, ia akan menolong kita. Adapun ikhtiar dan usaha kena buat. Kalau sakit, kita kena berubah. Kalau nak luluh, kita kena belajar. Tak boleh percaya kepada suatu kuasa lain. Tak boleh menyelesaikan masalah kita tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, banyak orang kampung kadang-kadang ada percaya pada tangka, tak percaya pada bomo, tak percaya pada itu. Bomo diizinkan oleh syarak, tetapi kita kena letak suatu iktikad yang menyembuhkan kita ada Allah. Bomo ni hanya usaha saja. Doktornya hanya usaha saja. Cikgu hak mengajar kita ni hanya usaha saja. Hakikat yang sepenuh, kejayaan-kejayaan yang sepenuh datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun macam amalan mai puteri, amalan mai patah, macam-macam hak berlaku hari ni, dia agak berkurangan di tempat kita. Nak banding tahun 60-an ataupun 50-an dulu, makna dia dakwah yang dibawa oleh ulama-ulama dah mulai masuk kepada masyarakat kita, dah mulai berjaya, alhamdulillah. Tapi masih ada lagi amalan-amalan syirik yang masih diamalkan oleh orang-orang kita. Syirik zaman Nabi Musa, orang menyembah raja-raja. Syirik zaman Nabi Ibrahim, orang menyembah batu berhala. Syirik zaman kita ni, orang tak sembah raja. Kadang-kadang, orang anggap peraturan penjajah lebih baik daripada peraturan Islam. Ini syirik yang berlaku di akhir zaman yang tak disedari oleh orang kita. Dan syirik macam inilah yang kadang-kadang yang boleh menghapuskan amalan, merosakkan akidah tanpa kita sedar. Sebab itu amalan khurafat yang bukan-bukan ni, kalau boleh kita jelas kepada masyarakat, hendak tinggal daripada peringkat ke peringkat, sampailah kita betul-betul bergantung kepada Allah selepas kita usaha bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan dia, apa kaitan dosa dengan hati dan hubungan kita dengan Allah? Dosa ni benda yang tak nampak macam pahala juga, tetapi memberi kesan dalam kehidupan kita. Sehingga ada satu hadis yang menyebut, barang siapa yang tak membaca ayat Quran selama 40 hari, 40 hari sepatuh ayat Quran pun tak dengar, maka satu titik hitam dicampurkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Sebab itu dosa ni kita kena, kalau boleh kecil tu kita kena dah buat. Sebab Nabi pernah sebut, bukit yang besar berasal daripada batu-batu yang kecil. Kalau seorang terbiar, pagi ni ada satu dosa dakpa, tengah hari pula dakpa, petang pula dakpa, malam pula dakpa, lama kelamaan jadi penuh gelap hati. Bila gelap hati, marilah cerita bab agama apa sekalipun, mereka payah nak dengar, mereka payah nak faham. Ha, sebab itu kalau kita baca secara Nabi, satu hari Aisyah bangkit daripada tidur, rasa tempat tidur Nabi, Nabi tak ada. Rupanya Nabi tengah semayang bertaubat kepada Allah, dan taubat Nabi ni lebih 70 kali sehari semalam. Padahal Nabi ni orang yang maksum, dipelihara oleh Allah. Adapun kita yang tak maksum ni, kena hari-hari beristighfar kepada Allah. Bila dosa tu banyak, hati kita gelap. Bila hati itu gelap, akan mendidik anggota badan untuk buat amal yang tak baik di atas pemimpin Allah. Bila hati tak baik, tangan akan pegang benda haram. Mata akan tengok benda haram. Telinga akan dengar benda haram. Lidah akan kecap benda haram. Mulut akan makan benda haram. Kaki melangkah ke tempat yang haram. Bermula pada hati yang tak baik. Sebab Nabi sebut, dalam tubuh manusia ada satu benda, satu daging. Kalau baik daging ni, maka baiklah kedudukan manusia. Kalau tak baik, maka tak baik kedudukan manusia. Sahabat tanya apa dia? Nabi kata, qalbu, iaitulah hati. Sebab itu dosa yang banyak ni merosakkan hati. Kita nak lari pada dosa memang tak boleh. Tapi istighfar tu penting dalam kehidupan kita. Kalau boleh lepas bayang, paling kurang kena ada astaghfirullahalazim. Jangan lepas bayang cabut lari. Di Malaysia saya banyak jadi khotib khutbah jemaah mengata-kata. Kadang-kadang kita pelik. Lepas beri salam ni sama jemaah, assalamualaikum warahmatullahi, bunyi motosikal perih dah tebal lagi. Masa mana dia sembahyang pun kita tak tahu. Bakal sembahyang tu dia hidup enjin bakal ni atas motor tu. Kita beri salam tu cabut lari, tak ada istighfar langsung. Ini antara sikap anak-anak muda kita yang tak memahami. Kita hak memahami ni kena ada astagfirullah walaupun sekali dua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ah.
Kalau menyanyi tanpa mengetahui makna lirik lagu sebenar, jatuh syirik ataupun tidak. Menyanyi ini hukum diharus. Boleh menyanyi tapi menyanyi yang tidak melalaikan kita dan menyanyi yang tidak memuji perkara-perkara tertentu dan tidak membawa kepada syirik. Boleh berhibur diizinkan oleh syarak dan malah ada hiburan alternatif kepada orang Islam. Boleh dibenarkan kepada kita. Soalan tadi, dia kata dia menyanyi. Tak tahu lagu Jepung ke lagu Siam ke, tak tahulah. Tapi perkara tu dia tak tahu makna. Tak tahu makna ni, tak tahulah syirik kita syirik. Pasal kita tak tahu. Sekalipun lagu tu syirik, tapi kita tak tahu. Kalau boleh benda yang tak tahu, kita tak amal. Kalau benda tak tahu ni, kalau boleh kita jangan amal. Kita beramal suatu perkara-perkara yang tahu. Biar kita confirm apa makna yang kita nak sebut. Biar kita tak tersasar daripada agama Allah. Apa yang kita bimbang, walaupun benda tu tak faham. Tapi kadang-kadang puja kepada benda tak baik, membawa mudarat kepada kita di atas permisi Allah. Sebab itu, Imam Al-Ghazali, dia ada cerita kepada kita, ada empat jenis manusia, Imam Ghazali kata. Yang pertama, orang yang tahu bahawa dia tu tahu. Dia tahu bahawa dia tahu. Kalau dia tahu dia tu tahu, dia akan mengajar kepada orang kerana dia tahu, dia tahu. Yang kedua, dia tahu bahawa dia tak tahu. Bila dia tahu dia tak tahu, dia akan belajar. Kerana dia tak tahu. Yang ketiga, yang bahaya kata Imam Ghazali, orang yang tak tahu bahawa dia tahu. Dia tak tahu, dia tu tahu. Orang bercakap benda sekalipun, buasnya ya padahal dia tahu. Dia tak kupah apa. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang paling bahaya sekali, orang tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tu tak tahu. Orang ajak main program pun tak mari. Orang cerita buat agama pun tak beritahu. Ustaz cerita buat agama pun dia buat tak tahu saja. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Kalau boleh, biar kita beramal satu perkara yang kita tahu, baru ada pahala daripada Allah. Macam zikir-zikir, amalan-amalan ni. Ada orang ni, ikut je orang kata. Orang kata kalau membaca begini, jadi begini. Tak tahu apa hikmah yang sebenar. Ada orang amal satu amalan tu kadang-kadang, tak tahu pun. Ada orang beramal ada ayat daripada siang pun ada. Dia kata kalau baca ayat ni, kita jadi begini. Saya tanya apa makna, tak tahu. Orang ajar saja. Kalau boleh, biar kita tahu, baru kita boleh beramal satu perkara. Baru ni saya pergi rumah seorang tok guru. Di rumah tu tiba-tiba datang seorang orang tua. Orang tua ni dikata tok guru, hari ni mari nak belajar ilmu gaib, dia kata. Dia minta dengan tok guru. Tok guru tengok dah orang ni tak sihat bagaimana. Dia mari nak belajar ilmu gaib. Tok guru kata nak buat apa belajar ilmu gaib ni? Dia kata, nak lawan orang kafir lah, dia kata. Oh, kalau ilmu gaib ada sedak lah, saya tumbuk orang kafir, dia kata. Orang kafir tak nampak dia. Tok Guru musing dalam rumah macam mana Tok Guru nak jawab ni, kata. Dia kata, kalau Tok Guru tak ajar, tak mau balik, dia kata. Sudah, nak buat lagi. Tok Guru panggil dia Pok Mat. Tok Guru kata, Pok Mat, tak boleh belajar ilmu gaib, bahaya. Pok Mat kata, pasal apa? Nanti Pok Mat balik keluar rumah, nak menitah jalan, lori tak nampak. Kalau lori langgar, dia kata rebuh tepi jalan tu, luka banyak. Siapa nak atur hospital, kalau tak nampak belaka, dia kata. Oh, sungguh, dia kata. Tak jadi yang lagu ni. Bahaya ilmu gaib. Kalau orang tak nampak, bahaya, dia kata luka tepi jalan. Padahal luka situlah siapa dia nak atur, kalau tak nampak belaka. Dah usah belajarlah ilmu hak pelik-pelik. Hak kita tak tahu, dah usah belajar. Kalau kita ada ilmu gaib, ada ilmu kebar, bila nak mati syahid? Tak mati syahid. Padahal niat nak mati syahid ni, pahala yang besar daripada Allah. Benda yang tak tahu, lirik yang tak tahu, kalau boleh, dah seamal. Biar kita amal satu perkara yang benar-benar kita tahu. Wallahualam. Ada lagi? Ya, sila. Berkenaan solat syirik. Hari ni masyarakat dunia menyambut hari Christmas. So di Facebook ramai orang kongsi ayat Sheikh Zakir Naik yang mengatakan kalau sebut kalau kita ucap Merry Christmas pada orang Kristian, bermakna macam kita mengaku bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. So dia kata tak tahulah Zakir Naik itu yang kata sendiri atau apa, tapi orang kongsi dia punya hujah, dia mengatakan benda itu syirik. Aku pandang Ustaz yang dah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ya, pertama kita kena tengok perayaan yang dibuat oleh orang kafir itu perayaan agama ataupun tidak. Kalau perayaan tu perayaan yang tidak melibatkan agama seperti tahun baru Cina,
Tahun Baru Cina ni bukan perayaan agama. Ramai Cina-Cina Muslim menyambut Tahun Baru Cina. Ini adat kepada mereka, tak apa kita sambut. Adapun kalau satu sambutan yang melibatkan agama, yang melibatkan akidah, kita nak sambut ataupun tiru cara mereka, maka boleh merosakkan akidah. Adapun kalau kita beri ucapan kepada mereka supaya kamu selamat dengan harapan satu hari nanti diberi kebaikan kepada mereka, maka itu diharuskan oleh syarak sebagai suatu naluri hubungan manusia dengan manusia, beri supaya kamu selamat, ini nampak Islam terbaik, mendoakan kebaikan mereka. Cuma hak kita bimbangnya, kita sebut macam supaya kamu selamat, macam iktiraf agama mereka. Kalau iktiraf ni, maka tak boleh. Kerana Tuhan sebut, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang Tuhan redha ni, hanya Islam saja. Dan pernah berlaku di tempat kita, seorang pemimpin, mati dah pemimpin tu. Dia pernah sebut, dia kata semua agama menuju ke syurga belaka. Hak ni ucapan yang tak boleh. Kerana agama lain tak tuju ke syurga, kecuali agama Islam saja. Kalau kita kata untuk kebaikan awak, mudah-mudahan awak selamat, dengan mendoakan dia jadi baik pada masa akan datang, insyaAllah diharuskan oleh syarak. Tapi kalau kita puji dia atau macam redha kepada agama dia, itu boleh merosakkan akidah kita. Yang pertama kita kena tahu, upacara ni upacara agama ke ataupun upacara adat dalam kehidupan manusia. Tai Pusang ni agama ke tidak? Raya Cina ni agama ke tidak? Lepas Bali agama ke tidak? Christmas ni agama ke tidak? Kita kena tahu latar belakang sambutan ni berdasarkan agama ataupun tidak. Kalau boleh yang melibatkan agama, kita dah usah campur tangan lah. Biar urusan dia saja. Kecuali dalam bab-bab tertentu yang boleh kita ada hubungan dengan mereka tu, kita kena tengok. Misal berlaku kematian keluarga mereka, tak salah kita pergi melawat. Tak salah. Sebagai seorang insan, kita cerita sedihnya kita dan kematian mereka. Dibenarkan oleh syarak. Tapi kita pun tidaklah siapa masuk kubur sekali mereka tolong kanang sekali ke. Jangan siapa tahap tu. Ada peringkat yang boleh kita pergi. Wallahualam. Kecil-kecilnya soalan. Ini dia bila musim ni. Musim B1 ni. Musim B1 ni. 7-10. Assalamualaikum. Adakah minat dan memuji artis atau orang-orang tertentu dikira mensyirikkan Allah? Baik, soalan dia kita puji orang. Puji orang ni tak salah ikut syarak. Orang tu hebat, orang tu baik, orang tu bijak, kita puji dengan apa yang Tuhan beri kepada mereka, dia tidak dimaruf oleh Islam, diizinkan oleh syarak. Cuma yang tak boleh, kita memuja. Puji boleh, tapi puja sangat. Angkat sebagaimana, lebih daripada apa yang patut. Orang tu pandai sangat, sampai kita cakap, kalau tak ada dia beratlah, kita habis belaka. Kalau tak ada dia, hak ni tak boleh tanpa hak ni. Ataupun kita puji, minat siapa penyanyi, puji dia. Nasib baik dia menyanyi, kau tak ada dia menyanyi, kita ni habis dah Malaysia kita ni. Tak ada peluang dah nak berhibur. Puji siapa tahap melampau, maka tak boleh. Ada pun memuji sekadarnya saja, boleh. Kadang-kadang orang ni dengan cara kita puji, naik semangat dia. Banyak orang yang kadang-kadang, orang-orang tertentu kita puji sikap dia, dia jadi makin rapat dan kita makin baik. Dan segi kontak dakwahnya kadang-kadang, lebih mudah kita masuk beri dakwah kepada mereka. Memuji orang ni tak apa. Tapi jangan sampai kita mengagungkan mereka lebih daripada apa yang patut. Hormat kepada orang pun tak apa. Tapi jangan hormat sama tarah kita hormat dengan Tuhan. Macam temu raja-raja. Tunduk sampai tahap macam rokok. Diharamkan oleh syarak. Diharamkan oleh syarak. Cuma nak beritahu hal raja-raja ni, Kelantan yang terbaik hari ni, dia sedut ucapan. Mana di negeri lain temu raja, ampun tuanku, Kelantan tak benar dah sekarang. Raja hak Kelantan sendiri beritahu, saya tambuh dah kata ampun tuanku. Kalau jumpa saya, Allahu Akbar, dia kata. Allah Maha Besar. Nak cari raja hak macam tu hari ni, payah. Tapi dah ada sikit-sikit yang mulai memahami ajaran Islam dengan baik. Puji manusia, puji makhluk, tak salah. Tetapi jangan sampai mengagungkan mereka lebih daripada apa yang patut. Dah tengok pula puji kita tu, kalau siapa dia jadi lalai, jadi sombong, jangan puji dia. Tengok bila kita puji, jadi megah sangat. Jangan puji dia, merosokkan dia juga di atas bumi Allah. Wallahu'alam. Thank you.
dalam kita ingin menegur, mengajak kepada kebaikan, kalau menegur ada tiga peringkat. Kalau kita berusaha untuk tegur dan tunggu hidayah daripada Allah, setakat mana usaha yang perlu kita lakukan. Nabi pernah sebut, mar'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau kamu tengok benda yang mungkar, yang pertama cegah dengan tangan, yang kedua cegah dengan lidah, yang ketiga benci dengan hati, dan benci dengan hati selemah-lemah iman. Di mana ada tambahan lagi, kalau benci dengan hati pun tak ada, orang tu tak ada iman walaupun sebesar biji sawi di atas bumi Allah. Yang pertama kena tegur dengan tangan. Apa maksud tegur dengan tangan? Di mana kalau seorang tu dia jadi pemerintah, tegur dengan tangan makna dia menggunakan kuasa. Kena buat undang-undang. Misalnya Malaysia ni banyak orang syirik, banyak orang murtad, maka pemerintah kena buat satu undang-undang iaitu menggunakan tangan, maka undang-undang ni mencegah orang termurtad. Misalnya seorang tu tak ada kuasa macam kita. Tak ada kuasa, rakyat biasa tengok benda mungkar, nak jatuh undang-undang, tak boleh, kita rakyat biasa. Maka tegur dengan mulut. Orang hak boleh ceramah kena ceramah, nasihat kena nasihat, tegur dengan mulut. Kemudian tegur dengan mulut pun tak boleh. Kalau zaman dulu tegur dengan mulut pun tak boleh, keting dengan menulis, tulis pula. Tulis dan internet ke tulis harta pada orang ni, mesej pada orang ni. Nak tegur dengan mulut, tak berani. Atau mesej ke dia. Biar dia baca. Paling kurang, dia tersedu hati dengar, tulis, baca apa hak kita tulis. Tak mampu juga. Akhir sekali benci dengan hati. Benci dengan hati ni orang yang betul-betul tak ada kemampuan. Dan kita jangan letak diri kita ni, orang yang paling lemah iman, benci dengan hati. Masih ada ikhtiar yang banyak. Tak boleh dengan mulut, tulis dengan tangan. Hantar mesej, hantar tweet, hantar macam-macam. Siapa dia ada satu kesedaran nak balik kepada agama Allah. Ada peringkat. Saya nak cerita. Nabi Muhammad, dia bertemu dengan Abu Jahal, ajak beriman kepada Allah lebih daripada 70 kali. Lebih 70 kali. Hari ni pergi tak ikut, esok pergi pula. Minggu ni tak ikut, minggu depan pergi pula. Minggu depan tak ikut, minggu sekali lagi pergi pula. Tahun ni tak ikut, tahun depan pergi pula. Lebih 70 kali. Maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan kita di atas usaha kita. Orang tak ikut juga, itu bukan hak kita. Hidayah ada milik Allah. Hak paling penting sekali, kita cerita kepada orang. Baliru anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Hak jadi masalahnya, kita duk cakap sama kita saja. Orang tu begitu, orang tu begini. Tak cerita pun ke dia. Tak beritahu ke dia. Dia pun tak tahu kesilapan dia. Maka hendaklah sampai kepada sasaran teguran kita dengan cara yang terbaik. InsyaAllah. Wallahualam. Ada seorang kawan Hindu yang selalu ucap selamat hari raya disebabkan nak jaga hubungan waktu sambut Deepavali ataupun Thai Pusan, ada rasa nak beri ucapan tapi atas akidah akhirnya tak jadi-jadi. Apa pandangan? Makna dia mungkin dia ucap ni alasan dia nak ajak kawan kita tu ke arah Islam dengan sikap baik kita, tapi tak jadi-jadi. Kadang-kadang kita kena sedar, kita buat baik kepada seorang ni, tiba-tiba orang lain yang masuk Islam lain pada dia. Kita buat baik kepada seorang kanak-kanak, kadang-kadang mak dia terima ajaran Islam. Bukan makna mesti orang macam Nabi dia pergi ziarah kubur, ziarah kematian Abdullah bin Ubay. Orang munafik ni kalau kiranya nak pergi ziarah, apa pandangan Islam? Nabi pergi pasal apa? Nabi kata dia ada mak, dia ada ayah, dia ada keluarga. Bila Nabi tu sikap yang baik kepada Abdullah bin Ubay, maka keluarga dia tertarik kepada ajaran Islam. Demikian juga hari ini banyak orang bermusuh dengan kita, tapi bila ada suatu kerajaan yang dia buat, dia panggil saya hadir. Pasal apa? Dan keluarga dia ada anak dia, ada pak saudara dia, ada sepupu dia. Dia tak mahu pada Islam, tak apa. Paling kurang orang lain hak tengok kehadiran kita menerima ajaran daripada Allah. Ini konsep dakwah yang luas yang perlu kita sedar. Sebab itu kadang-kadang ustaz dia ziarah orang Cina mati, dia beri telefon, ayah saya mati ustaz, saya pergi sekejap rumah dia. Bila keluarga dia tengok kita mari, macam nak sambut, macam orang besar nak sambut, beri kursi tempat akor duduk. Kenapa? Kerana kita meraihkan keluarga dia. Dan bila masa tertentu, dia ni akan tolong kita dalam beberapa perkara yang penting, terutama dalam pentadbiran kehidupan manusia.
Ini nak cerita bahawa dakwah kita ni jangan sempit sangat, ada ruang yang luas untuk kita masuk menyampaikan dakwah di atas bumi Allah. Ada satu kisah, ada seorang ketua agama Hindu di Pahang. Dia beritahu baru ni, dia kata dia nak bertemu dengan Menteri Besar Kelantan, Tok Guni Aziz. Nak bertemu dengan Menteri Besar. Lalu kebetulan Tok Guni Aziz datang ke Pahang, dia bawa bertemu dengan ketua agama Hindu. Lalu Tok Guni tanya, pasal apa nak bertemu sangat saya? Ketua agama Hindu tu kata, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dia kata. Nabi tersebut, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Orang yang tengok aku pada masa dia tidur, aku sungguh. Kerana iblis tak boleh rupa Nabi. Sama ada hak mimpi tu Islam ke kafir tu bak lain. Tapi Nabi sebut, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Orang tengok aku dalam mimpi dia, maka aku sungguh. Hindu tu kata Tok Guru. Dia kata, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dia kata. Lalu Tok Guru tanya dia, dah Nabi Muhammad pesan benda kamu? Oh ya, benda kamu yang mimpi temu Nabi. Nabi Muhammad pesan apa? Dia kata, Muhammad pesan pada saya, supaya semelih lembu, kemudian daging lembu tu buat korban, beri makan orang. Dia kata. Dah Hindu ni pun anggap lembu tu Tuhan dia. Nabi Muhammad ni pesan so sebenar Tuhan dia. Beri makan ke orang lah. Hindu tu pening pas lening. Tak tahu ke mana. Tak tahu dia tak apa. Mungkin Allah Ta'ala nak beri hidayah dengan cara mimpi. Makna sebenar lembu ni tinggal agama dia. Masuk agama Islam berkali. Nak cerita kadang-kadang Allah Ta'ala beri hidayah kepada orang ni. Macam-macam. Kadang-kadang melalui dakwah kita. Kadang-kadang melalui mimpi-mimpi ilham yang dicampurkan oleh Allah. Makna kita segi manusia ni, kita kena buat baik sekalipun orang yang bukan Islam. Ada peluang kita buat baik nak tarik mereka pada agama. Malah kalau mereka minta perlindungan, kita kena beri perlindungan dalam perkara yang tak syirik dengan Allah. Misalnya dia susah, minta bantuan, kita boleh tolong, ada pahala daripada Allah. Nabi sebut, orang yang musafir di padang pasir, tiba-tiba tengok anjing hak dahaga. Dia beri minum pada anjing hak dahaga. Diampun dosa oleh Allah. Binatang pun kita tolong, ada pahala. Ini manusia di atas bumi Allah. Ada pahala kalau kita bertolong walaupun dia seorang yang bukan Islam. Wallahu a'lam. Ada. Habislah. Ustaz. Kan persoalan syirik kan, dosa syirik tak ada apa kan. Macam syirik bagi kedua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau dosa syirik tu tak ada ampun, apa dengan dosa syirik kecil? Atau dua-dua sekali tak ada ampun? Syirik ni dosa yang Tuhan tak ampun melalui taubat. Maknanya dia kalau kita ni buat salah, buat dosa, buat apa, kita boleh bertaubat, istighfar kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku, aku menyesal, aku tak mau buat dah. Itu dah apa, kesalahan biasa. Syirik tak boleh cara tu. Syirik kalau nak minta pengampunan, dia kena mengucap balik macam orang kafir baru nak masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh setakat taubat saja, dia kena mengucap balik sebagaimana orang kafir nak masuk Islam. Kalau Tuhan tutup teruk, maka zalim Allah Ta'ala. Orang nak masuk Islam, Tuhan tak benar, zalim. Allah Ta'ala benar. Tapi dengan syarat, kamu kena mengucap balik macam orang lain. Dan syirik kecil ni, syirik yang melibatkan penghapusan amalan tapi tak batal akidah. Syirik kecil macam mana? Mari sifat sombong. Mari sifat takabur. Mari sifat akulah segala-gala. Bukan pada orang lain. Hak ni syirik kecil menghapuskan amalan. Adapun syirik besar ni, menganggap ada kuasa lain yang sama taraf dengan Allah. Itu syirik yang besar. Cara nak bertaubatnya, hak tadi Tuhan taubat biasa, Tuhan tak ampun, dia kena mengucap dua kalimah syahadah dan barulah diterima pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, sila. Berkaitan tentang tadi, saya pernah ada ikut apa ni, masa tinggal dekat Subang, dia ada apa ni, orang Kristian, dia buat apa ni, blood donation kan, in order to promote Kristian punya dia lah, society and stuff like that. So kalau macam ada, kalau kita tolong, adakah kita terlibat dalam apa ni, promote itulah society ni? Kita berkawan dengan kawan-kawan daripada orang yang bukan Islam. Dia nak minta tolong kita ni banyak perkara. Tapi kita kena tengok bentuk apa yang dia nak minta tolong. Kalau dia nak minta tolong untuk mengembangkan ajaran agama dia, maka haram kita tolong. Misalnya dia kata, ni ada risalah sikit ni buat agama Kristian ni. Mu sebor sikit kawasan ni, aku tak boleh masuk kawasan Melayu ni. Mu tolong sebor lah pasal mu duduk kawasan Melayu ni. Aku berilah upah ke mu, RM1 ke RM2 ke, aku beri upah ke mu. Hak ni tak boleh, pasal kita dah tahu apa hak nak beritahu ni benda yang diharamkan oleh syarak. Ada pun kami tak tolong buat lain.
Dia ni seorang pakar perubatan. Ini penyakit kanser ni ramai lagi orang tak tahu. Minta tolong saya bawa ni cara perubatan ni macam mana. Klinik sendiri. Itu dah apa? Itu dah apa? Benda yang diharuskan oleh syarak untuk kebaikan manusia. Ada pun perkara yang melibatkan pengembangan agama mereka. Kalau boleh jangan. Mari minta derma. Kita nak besar gereja ni tahun depan ni. Kalau ada sembangan ikhlas ke zakat-zakat ada habis ke? Itu tak boleh. Dia tengok kaedah apa benda yang kita nak nak tolong. Tengok benda apa matlamat dan fungsi dia. Wallahu a'lam. Tanya pendapat Ustaz kalau tentang zikir munajat. Saya pernah tengok ada Ustaz komen kata zikir yang ilah-ilah setulis kerdas kan. Kita minta kita tak layak Allah suruh Allah tapi kita takut dengan mereka. Kita nak dengar kata zikir itu sesat. Zikir ilah-ilah setulis kerdas ni zikir Imam Syafi'i ke siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah. Zikir macam ni diizinkan oleh syarak, tak apa. Kerana zikir yang macam ni melahirkan perasaan tawaduk kita dengan Allah. Memang zikir itu sebut, aku ni tak layak masuk syurga-Mu ya Allah, tapi aku tak mau masuk neraka-Mu, aku tak sanggup dengan azab api neraka. Zikir ni melambangkan kerdilnya kita dengan Allah Ta'ala. Bukan makna kita meletakkan Allah Ta'ala tempat yang lain, kita ni pula ada sifat lain, tidak. Tapi melahirkan sifat seorang makhluk dengan Allah Ta'ala yang sangat rasa zuhud diri kita dengan Allah, diizinkan oleh Allah dan masih diamalkan oleh ulama-ulama dan orang yang berjuang di semua mereka. Dan biasanya bila baca zikir ni, lembut hati. Biasanya lembut hati dengan aluan dia, nada dia tu, lembut hati kita. Dan biasa nak buat jahat, lepas pada tu, kita rasa sayu nak buat benda yang tak baik. Benda ni membawa kepada kebaikan kepada kita. Jadi saya nampak di situ, tak ada usul syirik sebagaimana yang orang kata tak boleh bercanggah usul syirik, saya rasa tak ada. Kerana kalimah-kalimah yang kita perhati pun, memang betul-betul memuji Allah Ta'ala, meletakkan Allah tempat yang paling tinggi nak banding dengan makhluk di atas bumi Allah. Wallahu a'lam. Ya sudah. Habis. Tak apa, kita pula. Tak apa.